sahabat Raja Kulit semua. Pada kali ini kita akan memperlihatkan kepada sahabat semua tas wanita ya. Ini banyak dijumpai di Garut, di pertokoan, dan banyak orang bilangnya ini tas papirut ya. Dan kita menggunakan untuk tas ini warna coklat muda ya, sahabat semua. Bisa kita lihat ini tampak belakang, ini pakai resleting ya. Dan ini untuk tampak depannya. Dan ini dicapit sahabat semua dengan ring sabuk ya. Dan untuk talinya ini 2,5 cm sahabat semua. Ini dijahit dobel ya untuk kekuatan dari pegangan tas ini. Dan di sini juga untuk pengaitnya ini cantolannya sahabat semua pakai ring dengan warna emas ya. Dan untuk bagian tengahnya ini sahabat semua, ini ada resleting utama ya, panjang. Dan di dalamnya ini ada tempat buat menyimpan HP atau alat kecantikan sahabat semua. Dan di sini juga ada resleting utama dengan memakai resleting ya, untuk menyimpan dompet agar tidak jatuh. Dan untuk bagian bawahnya ini kita ada sepatunya ya, 4. Ini resletingnya bisa dikeluarkan atau nanti bisa dikedalamkan. Dan ini penampakannya. Dan ini juga pakai tali ya sahabat semua. Ini tinggal dicantolkan aja. Ini tali utama. Dan ini kalau ketika ditenteng ini bisa dimasukkan nanti ke dalam. Dan kalau sahabat semua mau diselempang, ini bisa diselempang kayak gini ya. Nah ini bentuk talinya sahabat semua seperti ini ya, ini sangat elegan lagi. Dan untuk memperkuat cantolannya ini kita tebal kulit dan dicentang lagi ya. Nah ini bisa dimasukkan sahabat semua ketika sahabat semua tidak memerlukannya. Ketika mau ke undangan ini bisa ditenteng kayak gini, dan ininya bisa ditaruh di bagian dalamnya. Sip. Oke sahabat semua, itulah review tas papirut wanita warna coklat ini. Terima kasih sudah menonton. Jika membutuhkan silakan untuk menghubungi kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.